Seperti Sam, dan di video kali ini kita lanjutin series dari game Dread of Keepers. Nah, seperti yang kita tahu itu guys ya, kemarin kita udah ngalahin yang hantu mata itu ya. Dan sekarang gimana kalau kita masukin ke ruang 102 guys? Apa 105 ya? 12. Udah 102 ya guys ya. Biar kita ganti-gantian kiri kanan gitu. Oke. Tanpa lama-lama langsung kita masuk aja. Let's go. Oke guys, kita sudah di apa nih? Cinta sejati, Till Death Do Us Part. Guys, ini kan tempat kita ngobrol sama bestie kita guys ya, si Ira. Iya. Ruangan 102. Coba kita bisa buka. Siapa tahu ada si Ira di dalam. Enggak ya. Sayang. Penasaran gitu. Oh ini. Oke. Ini ruangannya lebih cerah dari sebelumnya. Ya. Suara apa tuh? Ini lebih terang ya. Oh aku takut ya guys. Ini pada suara. Gitu. Terus ya aku takut. Guys, suara apa itu? Itu apa tuh? Itu apa? Pocong. Guys, aku takut ya sumpah. Sumpah gue takut. Suaranya benar-benar nyeremin banget. Ya, kita kayak kabur aja deh. Gua ngeri. Aduh, ngeri banget. Oke. Ini pohon-pohon. Ya, ini tempat kita lawan puyang. Ada suara. Ada suara gamelan. Oh ini dia. Apa ini? Semido. Apa ini semido? Di ruangan 106. Apa itu? Loh, kok ada kuda? Hantu kuda. What this piece of photograph is saying. Kita dapat sebuah potongan
deh, kita coba cek. Oh, 108. River something jika aku ini bisa. Oh. Apakah nanti di 108 kita bakal ketemu itemnya? Ini fotonya kan nih. Oke. Expedia. Oke, kita harus lawan dia dulu nih. Si kuda ini. Kita coba cek ya. Aduh, kelar juga lawan dia. Susah juga ya guys ya, lawan dia. Cepet juga dia, mainannya bobo tuh ya. Oke, kita, tuh kan. Oh, lilinnya baru mati satu. Wah, benar-benar harus nyesain berbagai macam puzzle kalau kayak gini ya. Kita masih bisa ngapain sih. But, ya, tapi kita cek dulu. Beloved Horse, pantas saja nama cinta sejati. Okay, the horse has fallen. The rider have a favorite horse. Well, get info. Kau ada horse? Ya. Game. Kalian baca sendiri lah ya. Dan ya, mungkin sampai sini aja ya guys ya videonya. Ini cocok nih jadi thumbnail. Dapat pose yang oke.
Berapa pose-pose yang bagus gue jadiin thumbnail, guys. Oke. Jadi ya, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ya, di next video kita bakal ngusahain untuk mengungkap semua puzzle-puzzle yang ada di game Dreadout ini ya guys ya. Dan juga mungkin nanti kayaknya next gue bakal antara ke 105 atau 108 atau bisa jadi 106. Mungkin 106 mungkin buat 2 atau 3 video ke depan aja kali ya. Jadi setelah ini terus 103 terus baru deh ke 106. Jadi ya, yeah. See you in another video guys, and goodbye.